belum dijawab ini. Kenapa kamu mengidolakan Iki? Apa yang spesial dari Iki? Apa karena lagunya, liriknya, lagunya, suaranya. Sama suaranya. Suaranya. Kamu suka lagu-lagu yang jazz-jazz begitu ya? Oh. Sudah ketemu sebelumnya? Belum. Belum. Langsung saja inilah dia, Rizky Febian. Bukannya lagi sibuk nih, kok bisa nyempetin datang kemari? Soalnya ada surprise. Jadi, Iki itu ada job di Medan, tapi Iki cancel. Kenapa? Soalnya gak ada yang ngundang juga gitu. Jadi, Iki spesial buat baby. Iki sekarang kok lawak ya? Ya. Kayaknya dari biasanya, biasanya cool gitu. Kan gak mau jadi pelawak dulu. Iya, abis gimana aura ayah masuk. Oh. Ini ada baby, kebetulan mengidolakan Iki katanya. Bukan yang ini. Ini Iki loh. Malu. Gimana rasanya nih punya yang mengidolakan kamu banyak sekarang? Ya, aku bangga ya sebetulnya. Jadi, Iki gak nyangka aja kalau selama ini banyak yang mengidolakan Iki gitu ya. Iki bisa menjadi seperti ini juga butuh perjuangan, ayah. Jadi saya rasa kamu itu penyanyi jazz, nak. Ini kos kakinya bola, bagaimana? Cuma, Iki kan pencipta lagu. Ngomong di sini aja, tapi versi Iki. Oke ya? Ya, oke. Silakan. Penonton di rumah, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan balik lagi.